guys, balik lagi di channel eFootball Terkam. Kali ini gue akan melanjutkan racikan pemain standar. Sedikit lagi terbentuk line up formasi terbaik dengan gaya bermain quick counter atau serangan balik cepat. Gue akan racik RWF, LWF, dan Central Forward atau CF, yaitu Mohamed Salah dengan style sayap penjelajah, Sadio Mane dengan style sayap produktif, dan Kylian Mbappe dengan style pemburu gol. Sebelum lanjut, jangan lupa bakar dulu asap kedamaiannya. Pertama, Mohamed Salah. Total progression poinnya 36 setelah mentok dilatih. Kita naikkan kemampuan statistiknya. 4 poin untuk icon aim atau tembakan, 2 poin untuk icon bola atau umpan, 8 poin untuk icon kun atau dribble, 8 poin untuk icon zigzag panah atas atau ketangkasan, 4 poin untuk icon sepatu bola atau kekuatan tubuh bawah, 2 poin sisa untuk menaikkan gaya bermain. Overall rating yang didapat 96. Mantap sekali guys. Lanjut, kita naikkan kecakapan gaya mainnya. 2 poin untuk quick counter, maka naik menjadi 94. Selanjutnya, Sadio Mane. Total progression poinnya 48 setelah mentok dilatih. Lanjut, kita naikkan kemampuan statistiknya. 4 poin untuk icon aim, 3 poin untuk icon bola, 8 poin untuk icon kun, 8 poin untuk icon zigzag panah atas, 9 poin untuk icon sepatu bola, 2 poin sisa untuk menaikkan gaya bermainnya. Overall rating yang didapat 95. Gua racik si Mane begini biar punya speed yang aduhai juga. Sekarang kita naikkan kecakapan gaya mainnya. 2 poin untuk quick counter, maka naik menjadi 97. Wow, gokil. Next. Kylian Mbappe. Total progression poinnya 42 setelah mentok dilatih. Lanjut, kita naikkan kemampuan statistiknya. 7 poin untuk icon aim, 4 poin untuk icon kun, 10 poin untuk icon zigzag panah atas, 4 poin untuk icon sepatu bola, 4 poin untuk icon double panah atas, 2 poin sisa untuk menaikkan gaya bermain Mbappe. Overall rating yang didapat 96. Aduhai, belum di boosted rating ya. Lanjut ke kecakapan gaya mainnya. 2 poin untuk quick counter, maka naik menjadi 96. Gokil, tambah enak pasti mainin si Mbappe ini. Sekarang kita boosted rating ke line up formasi gaya bermain quick counter. Mohamed Salah, overall boosted ratingnya 99. Aduhai, Sadio Mane, overall boosted ratingnya 98. Joss. Dan Kylian Mbappe, overall boosted ratingnya 99. Ajib. Gimana, keren bukan? Pastinya gak kalah dengan yang memakai full point kemajuan untuk menaikkan kemampuan statistik pemainnya saja. Stay tune terus di channel eFootball Terkam. Next, gue akan membagikan line up formasi atau susunan pemain terbaiknya untuk gaya bermain quick counter serta racikan beberapa pemain tambahan untuk melengkapi formasi terbaik ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta share channel ini. Bye-bye.